Halo, selamat datang kembali di channel TV Tetangga. Guys, street performer atau penampilan jalanan merupakan sebuah pertunjukan yang dilakukan satu orang ataupun lebih di tempat umum. Mulai dari memainkan musik atau mengamen sampai menampilkan hal yang luar biasa banget. Nah, mungkin kalian gak akan bisa lihat pertunjukan jalanan kayak gini di Indonesia. Karena harus memiliki kreativitas tinggi dan juga modal yang terbilang gak murah loh. Apa aja ya kira-kira? Berikut pertunjukan jalanan yang paling unik. Aladdin. Guys, seorang pria bernama Violanti bisa menghasilkan ilusi penampilan yang unik banget. Dia bergaya seperti dalam film Aladdin loh. Apalagi tubuhnya seakan-akan sedang melayang dan seperti baru keluar dari teko ajaib. Tentu aja penampilan seperti ini bakal menarik warga sekitar yang sedang berjalan-jalan untuk mampir dan selfie bersama. Coba kalau hal kayak gini ada di Indonesia ya guys, pasti bakal langsung viral deh. Rushing Man. Tahu nggak orang ini sedang ngelakuin apa? Nah, sebenarnya orang ini cuma sedang diam membeku. Namun yang unik penampilannya seakan-akan sedang diterjang angin, guys. Lihat aja tuh rambutnya yang ke belakang semua dan juga dasinya yang ikutan ke belakang gitu. Apalagi jasnya juga seperti keterjang angin. Unik banget ya. Kira-kira pakai apaan ya, guys, biar dasi dan juga jasnya bisa kayak gitu? Ada-ada aja deh. Ed China. Guys, orang ini terbilang gokil banget. Dia bernama Edward John China yang merupakan presenter dan juga ahli mekanik yang profesional banget. Dia sering menciptakan kendaraan yang aneh banget, seperti sofa yang dipasang dengan mesin kendaraan bermotor, apalagi kasur yang menggunakan mesin bermotor. Yang hebat, penemuan-penemuan yang dia ciptakan selalu berhasil, guys. Apalagi terbilang unik banget. Gimana gak jadi pusat perhatian coba kalau ngendarain kendaraan kayak gini. Autobot. Bagi kalian yang pernah nonton atau justru fans dari film Transformer, pasti kalian tahu kan ini custom apa? Nah, pria ini membuat sebuah kostum yang menyerupai lakon utama dari film Transformer, yaitu adalah Autobot. Pakaiannya ini didesain cukup kompleks, apalagi yang hebat pakaian ini juga bisa berubah menjadi mobil. Wih, keren banget ya guys. Dibutuhkan lebih dari 3 bulan untuk menciptakan pakaian kayak gini. Apalagi ongkos yang harus dikeluarkan mencapai 5 juta rupiah. Stefan Mortensen. Guys, ada pelukis yang menarik banget nih. Dia bisa melukis tubuhnya menjadi seperti kombinasi dari patung dan coretan pensil. Pria ini bernama Stefan. Yang hebat dari body painting ini adalah detail dari lukisan tubuhnya dan juga pewarnaan yang terlihat sangat nyata, sehingga seperti benar-benar dalam dunia kartun hitam putih, guys. Unik banget ya. Musik dari gelas. Buat kalian yang gak punya modal tapi pengen menciptakan pertunjukan yang memukau, bisa dicontoh nih guys. Cukup menggunakan beberapa gelas yang terisi air lalu mengusapnya dengan jari, bisa menghasilkan nada-nada yang indah. Namun hal ini terbilang gak gampang, karena kita harus mengerti volume air dari setiap gelas dan nada dasar apa yang dihasilkan. Sedikit aja kelebihan atau kekurangan air akan menghasilkan nada yang berbeda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita. Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.